kabel UTP cross, kabel UTP strike. Apa yang dimaksud dengan kabel UTP strike? Kabel UTP strike adalah kabel UTP yang susunan pada ujung satu dengan ujung yang lainnya memiliki urutan yang sama. Sesuai dengan standar kabel UTP strike TIA garis miring AIA568A atau TIA garis miring AIA568B. Kapan penggunaan kabel UTP strike? Kabel UTP strike digunakan pada saat 1. Menghubungkan komputer ke komputer menggunakan hub atau switch. 2. Menghubungkan hub atau switch ke router. Langkah-langkah pengkabelan kabel UTP strike. Untuk membuat sebuah kabel jaringan menggunakan kabel UTP, ini terdapat beberapa peralatan yang perlu kita siapkan, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, ramping tool, LAN tester. Satu, potong ujung kabel UTP menggunakan crimping tool. Kemudian kupas pelindung kabel UTP kira-kira 2 cm. 2. Pisahkan tiap kabel dari pilinan, uruskan, dan urutkan kabel sesuai standar strike TIA garis miring AIA568A atau TIA garis miring AIA568B. Tiga. Setelah urutannya sesuai standar kabel strike, potong dan ratakan ujung kabel kemudian masukkan ke dalam konektor RJ45. 4. Pastikan ujung kabel UTP menempel pada kontak konduktor pada RJ45. 5. Lakukan penekanan RJ45 yang sudah dipasang kabel UTP menggunakan crimping tool. Dengan cara, masukkan konektor RJ45 ke crimping tool pada bagian yang khusus untuk konektor RJ45. Silakan tekan batang crimping tool secara bersamaan agar kabel UTP terhubung dan terkunci dengan pin konektor secara maksimal. Lepaskan konektor RJ45 dari crimping tool dan amati hasilnya sudah terhubung dengan baik atau belum. Jika belum, silakan lakukan penekanan kembali RJ45 menggunakan crimping tool sampai hasil penekanan RJ45 atau crimpingan sudah baik. 7. Setelah selesai pada ujung yang 1, lakukan kembali langkah 1-6 untuk ujung yang kedua. Setelah kedua ujung kabel sudah selesai tersusun sesuai dengan langkah 1-7, ujilah susunan kabel tersebut menggunakan LAN tester dengan cara A. Masukkan masing-masing ujung kabel yang sudah
Thank you.